Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kembali kita menonton channel saya, channel X Experiment Trader. Okay, hari ni kita check moment di Euro USD. Tengok macam mana perjalanan Euro USD nya. Kita tengok dalam kenaikan ni, kita tengok support dan resistance. Okay, mula-mula kita akan tengok mana tempat yang boleh kita cari peluang. Okey, kita akan cari peluang di tempat biasa di. Okey, ada satu peluang. Yang satu ada satu resistant. Okey, kita ambil satu di sini. Dua, kita ambil dua kali entry di situ. Sebabkan ada satu moment yang ada buat rejection di situ. Kita akan lihat macam mana kita punya trading, adakah betul kita punya jangkaan. Kita ada harga yang tak boleh ditembus itu. Kita akan cuba tengok. Okay, sorry, saya punya hidung gatal. Okay, kita cari entry 1 ke 2 untuk cari keuntungan. Moment-moment kita ambil entry 1-2 saja dalam satu hari. Kalau untung, kita stop untuk kita kawal emosi kita. Okay, kalau kita gagal dalam trading, kita stop dulu, lihatkan minda, baru kita okay. Dah 2 entry kita dapat keuntungan. Okay, itu saja. Kita kena kawal emosi. Kalau dapat untung, kita stop. Okey, lepas tu kita cari pada hari kemudian. Okey, kalau gagal, kita relax dulu. Lepas tu baru kita cari momen-momen yang terbaik. Okey, masuk terus ada momen. Okey, cantik, dan kita stop. Jangan ikutkan perasaan, kawal emosi, kawal money management. Korang boleh berjaya. Okey. Okey, video ni untuk tontonan saja dan untuk pembelajaran saja. Bukan untuk follow, bukan untuk affiliate ataupun macam-macam. Itu untuk belajar saja. Okay guys, itu saja. Jangan lupa subscribe. Okay, dan thank you sebab ramai dah subscribe channel aku ni, Experiment Trader. Dan aku ucapkan terima kasih. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay.